Tapi udah lama sih Om, berarti Februari itu buka, Februari. Februari kemarin. Itu kondisi di Embung Songgom yang tepatnya ada di Kali Bakor, Banyumas. Ayo. Sedulur, ketemu lagi dengan saya Eko Sanetra. Pada hari ini kita rencana mau kongres ke daerah Kali Bakor. Ya, Kali Bakor. Tepatnya di Banyumas. Dari sana tepatnya ada Bung Songgom. Dan kita akan penasaran rencana mau ke sana ini. Kita bersama Pak Yanto akan menuju ke tempat lokasi sana. Karena katanya pas pada pagi hari suasananya adem dan juga di sana masih daerah pegunungan. Pokoknya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share biar channel kita semakin berkembang. Dan dulur, bismillahirrahmanirrahim, kita akan rencana sana. Oke, dulur guys, rencana kita akan kores ke Embung Songgom ya, di Kali Bakor. Ya, saya di sini nggak sendirian. Ini saya ada Bang Yanto ini. Halo. Oke, sehat Om? Alhamdulillah sehat. Oke, rencana kemana ini? Ke Embung Songgom di Kali Bakor ini. Ada informasi di sana ada embung. Mau lihat katanya banyak ikannya ini. Cuma kita emang penasaran menuju ke lokasi. Oke, saksikan terus ya, Lur. Oke, di sini kita dari Purwokerto ke Kali Bakor mungkin sekitar 10 km-an. Dan sini lewat daerah Sokaraja, namanya Depo Berita. Maka depan ada Pro 5, nanti kita ambil belok kanan. Kita ambil jalan terobosan lebih cepat. Daerah Kali Bakor, kita ketemu pertigaan, kita ambil belok kanan. Desa Kali Bakor. Oke, semangat tadi kita ngerobot kita tanggal putung Kali Bakor. Kita tempuh jalan raya. Ini jalan menuju ke Banyumas. Di datar di jalan alun-alun Banyumas. Oke, sebentar kita masih ada di jalan raya Banyumas. Iya. Saya itu udah ngasih apa-apa, kita mau terus ke lokasi. Tapi kita medannya karena yang rusak, tapi nggak apa-apa sih. Jadi kita enjoy saja. Ini ada SMA Negeri 1 Kali Bakor. Itu ancar artinya di sini. Setelah menanti SMA 1 Kali Bakor, kita ambil
ke kiri. Dan ini juga sebelah kanan ada Bumi Perkemahan Kendalisada. Nah, kita masuk ke desanya, tapi kita langsung dikasih jalan tanjakan. Oke, bismillah. Sarapan tanjakan nih. Tapi sekarang masih aman. Ya, tanjakannya nggak terlalu panjang. Nah, depan kita lihat pemandangan dari atas. Luar biasa. Oke, setelah kita tanjakan tadi, kita istirahat dulu sejenak. Dan di sini masih banyak warga pada sini untuk lihat pemandangan dari sini. Ngaso dulu nih Om. Iya. Dari mana ini ngasonya? Ini masih Kali Bagor. Oh, masih Kali Bagor berarti ya. Nanti turun kalau ke sana Kaliori ke sana langsung Songgom mungkin. Oh, Suro masih Suro. Iya, nanti. Berarti belum masih belum sampai ke Songgomnya belum. Iya. Ini dulu goes untuk suasananya di sini. Kondisi masih pagi dan masih berkabut. Jika lokasinya masih di Kali Bagor tapi dari atas. Saya bisa melihat pemandangan dari atas. Oke, di sini setelah tadi istirahat, kita akan langsung lanjut menuju ke Embung Songgomnya. Kita lihat medannya, ini sih masih aman, jalannya juga bagus. Di sini ada tanjakan, terus habis ini turunan. Oke, kita ambil kiri, di sini ada tulisan Embung Mini. Oke, lanjut. Oke, ini pintu masuk. Selamat datang di Embung Songgom Kali Bagor. Kita rencanakan masuk, tapi jalannya belum diaspal. Ini kondisi jalan pintu masuknya, jalan masih berbatuan dan belum diaspal. Dan di sini karena kondisi masih pagi, katanya di sana ada senam. Untuk para ibu-ibu yang tidak penasaran akan lanjut ke daerah sana. Jadi sini untuk garis biasa mungkin ADM-nya maksudnya Rp5.000. Oke, kita udah sampai di pintu masuk dan sini ada 6 untuk ibu-ibu. Karena kita jabar itu kan ya waktu pagi lingkungan Pak itu rutin setiap hari libur biasanya. Oh, minggu penuh biasanya karena oh. Mungkin ini kan kemarin baru senam di minggu kemarin, ini kan baru hari Rabu ya. Mungkin dua hari pegawai-pegawai sing karya
suasana pada makat ini. Jadi akhirnya enggak begitu penuh ya. Tapi udah kegiatan sampai rutin. Sampai tenar, Lu. Pokoknya setengah tujuh, Pak. Biasanya. Pagi kan biasanya. Aku udah ngomong, Mas. Kemarin kan komunitas dari yang sini lah, Pak. Daerah Kalikidangan. Kalikidang. Itu kan kemana acara di sini. Pagi pes datang juga. Ya, senam bareng ibu bapak-bapak. Monggo nggak ada apa-apa. Ini kan aku udah ngomong ini baru survei. Kita berarti kalau sepeda ini car 20 lebihan. Iya, keliling-keliling. Dilihat-lihat lah seperti apa, gitu. Ya manfaatkan tempat yang sudah ada, Pak, itu kan karena embung itu waktu kan untuk pengairan, terus sekarang udah besar-besar tanamannya nggak perlu akhirnya dimanfaatkan untuk itu. Setelah seluruh proses selesai, rekening berhasil dibuka dan bisa langsung digunakan. Tunggu apa lagi? Baik, kita rencanakan ke atas, kita lihat view-nya embung dari atas ini. Pesona. Lewat. Ini lokasinya. Juga warungnya ada. Kemudian kalau memang untuk hari liburan hari Minggu sini ramai. Oke, kita lanjut naik ke atas. Kita lihat view dari sini. Di? Oh iya. Oh, ini loh. Berarti Embung Songgom. Coba muter. Di sini juga ada disediakan gazebo untuk tempat duduk. Ada tempat foto di sini juga ada. Kondisi di Embung Songgom yang tepatnya ada di Kali Bagor, Banyumas ini. Ini akhirnya udah disiapkan untuk tempat bermain, karena kata anak juga ada. Tempat hiburan juga ada, warungnya juga ada di sini. Kemudian kalau pas hari Minggu di sini udah ramai. Orang lur ATM-nya cuma hanya 5.000 saja untuk masuk. Ini dulu guys, kalau memang untuk tempat referensi untuk guys di sini monggo. Ini tempatnya asik, luas, juga warungnya masih adem. Ini cari pada hari mungkin waktu pagi kalau enggak sore. Gas terus, gaspol. Oh,